Tinggal bagian yang ini dan ya, selesai. Tapi wah, kok nggak mirip sama punyanya Momon ya? Aduh, mungkin kalau Jabrik pindahin bagian yang ini ya. Wah, rusak lagi. Wah, gimana nih? Bagaimana ini? Aduh. Jabrik, kamu kenapa? Pak Bagus, waduh, Jabrik tidak sengaja merusak tugunya Momon. Jabrik mau betulin tugunya, semua malah jatuh. Bagaimana nih? Tidak apa-apa, Jabrik. Kamu kan tidak sengaja. Kita semua juga pernah melakukan kesalahan kok. Tapi Momon sebentar lagi akan kembali ke sini, Pak Bagus. Kalau dia lihat tugunya rusak, pasti dia akan sangat marah. Kamu bilang saja sama Momon. Jabrik akan bilang ke Momon. Jabrik mau bilang kalau tadi ada gajah besar yang datang dan merusak tugunya. Iya. Bukan itu maksudku. Yang ku maksud adalah sebaiknya kamu bilang saja sama Momon apa yang terjadi. Kalau kamu tidak sengaja merusaknya, Momon kan teman kamu. Dia pasti mengerti kok. Tapi gimana kalau nanti Momon marah? Itu suara Momon. Dia datang, Pak Bagus. Ya, Jabrik. Kamu kan tahu apa yang mesti kamu lakukan? Iya. Jabrik akan kabur aja. Jabrik, tunggu. Tunggu. Kau rusak.